Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah bracket lin array. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, bracket lin array itu apa sih, Bang? Nah, bracket lin array adalah, nah ini tuh fungsinya untuk merangkai ya, daripada yang namanya box lin array atau mid begitu guys ya. Ini gunanya untuk merangkai. Ini saya variasinya 4 box akan saya rangkai ya. Jadi untuk kedepannya, untuk bracket lin array yang saya gunakan itu ya ini bos ya. Ya ini dia. Ini sudah ada pin locknya. Ini sudah saya setting ya kemarin, karena dari penjualnya kemarin itu untuk lubang-lubangnya itu belum pas sama pin locknya guys. Jadi otomatis saya harus mengcustom dulu ya. Kita harus sedikit obrek dulu supaya bisa dimasuki sebuah pin lock seperti ini. Nah, nanti akan kita review dan coba kita putus-putuskan satu persatu. Wuh, mantap lur ya. Seperti ini. Ini saya beli dari online atau toko Shopee. Nanti biar saya cantumkan ya untuk linknya, link pembelian dari bracket lin array ini. Untuk variasinya itu banyak guys ya, ada yang 4 in, ada yang 3 in. Ini saya yang 3 in, jadi 3 in itu maksudnya depan belakang. Kalau 4 in biasanya depannya juga 2, karena ini 3 in jadi belakangnya juga 1 lur ya, seperti itu. Nah, ini untuk pin locknya ini tidak termasuk dalam penjualan ya, karena pin lock itu harganya cukup lumayan. Jadi otomatis ini saya beli sendiri lho ya pin locknya. Kalau nggak salah itu kemarin 25.000 ya, satu biji 25.000 ya, lumayan mahal. Tinggal dikalikan saja, 25.000 kali berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali 12 biji guys. Jadi pin locknya saya menggunakan 12 biji. Coba kita putus satu-satu guys ya, karena fungsi bracket untuk merangkai daripada lin array ya. Jadi ini pin lock ini gunanya untuk mengunci guys ya. Coba kita lepas. Nah seperti itu ya, ini untuk menyambungkan ya. Pin lock ini fungsinya yaitu untuk menyambungkan dari satu box ke box yang lain supaya bisa dirangkai menjadi satu. Seperti itu guys ya, kurang lebih untuk fungsi dari pin lock tersebut. Coba kita pasang lagi. Mudah ya, pasangnya tinggal pencet sini saja, cepling seperti itu, langsung kita masukkan. Nah seperti itu, sangat bagus sekali. Nah ini untuk satu box itu variasinya seperti ini guys ya. Saya perlihatkan seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Ini akan dipasang pada satu box lin array. Coba kita lepas ya supaya teman-teman bisa memahami. Ini pin locknya kita pencet, kita tarik. Sangat mudah sekali guys ya, sangat melepasnya. Ini bisa diputus ya, celing. Nah seperti itu. Jadi fungsi bracket lin array itu fungsinya ya seperti itu guys, untuk menggabungkan antara box satu dengan box lainnya. Nah, kalau yang ini juga sama, tinggal kita seginikan, tarik, dia langsung putus, lepas. Nah, jadi fungsi pin lock untuk mengunci guys ya. Untuk yang sana sama guys, kita tarik. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi fungsi pin lock itu ya seperti ini. Untuk satu box pemasangannya seperti ini guys. Ini untuk bagian samping kanan, ini untuk bagian yang samping kiri, ini yang tengah belakang ya. Belakang posisinya ada di tengah seperti itu. Ini juga bisa di custom ya, tapi bisa lepas. Nah seperti itu, ini bisa diginikan lur ya. Wow, seperti ini. Jadi ini bisa disambungkan ke box yang lain di bolongan sini, nanti disambungkan ke sana lur. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih pokoknya mantap lah. Itu dia fungsi dari bracket. Dan untuk lin array saya yang 12 inci speakernya ya ini lor, yang bracket yang akan saya gunakan ya ini ya. Jadi ditunggu saja untuk project-project kedepannya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbarunya, supaya lebih jos, lebih mantap, tidak ketinggalan video terbarunya. Nah coba kita pasang lagi ya. Untuk cara pemasangannya juga cukup mudah, kita tinggal satukan antara lubang sini, lubang sini. Nah,
kita presisikan bagian lubangnya, lalu pin locknya kita pasang. Cara memasangnya ini kita pencet saja, cetit seperti itu, lalu kita masukkan perlahan sambil diputar. Nah, dia sudah terpasang. Nah, seperti ini, tidak bisa terlepas guys ya, karena ini kuat sekali. Kalau mau lepas ya ini tinggal pencet lalu ditarik. Nah, seperti itu sudah terlepas. Kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Jadi fungsi briket lean array itu seperti itu guys ya, agar terlihat lean array itu mudah dibawa ya. Fungsinya mudah dibawa, mudah akar fungsi mudah dibawa itu kenapa bang? Ya kan di box lean array itu per boxnya bisa diputus-putus. Per box itu bisa diputus-putus, jadi otomatis ya seperti itu. Coba kita pasang bagian yang bawah ya, yang tengah maksudnya, yang tengah ini, yang tengah bagian belakang ya. Cara pemasangannya cukup mudah sekali. Ini ada beberapa lubang guys ya, jadi kalian bisa memilih. Kalau lean array kalian itu ingin dilengkungkan ya, bisa melengkung. Nah, ini fungsi fiturnya itu ada di sini, ada lubang 1 2 3 4 5. Nah, ini sudut-sudutnya nanti sudah terukur guys ya. Nah, ini kalau yang tengah ini lurus ya, kalau yang ini melengkung ke belakang atau melengkung ke depan gitu ya. Coba kita pasang yang bagian lubang tengah, sangat mudah sekali. Nah, seperti ini kita paskan pada lubangnya, lalu kita pasang untuk pin locknya. Nah, seperti itu ya, sangat mudah, sangat simpel, dan sangat joss tentunya. Nah, pasti briket seperti ini itu menambah sound system kita itu lebih bagus, lebih mewah ya guys ya, tentunya seperti itu. Nah, seperti ini ya wes ngono iki, ini tinggal kita pasang. Nah, seperti itu, kita sedikit putar-putar guys ya, karena ini masih baru jadi agak siset. Nah, seperti itu ya lur ya, fungsi dari briket lean array itu ya seperti itu. Pokoknya ditunggu saja untuk video selanjutnya guys ya, video-video selanjutnya ditunggu saja untuk update daripada sound system SP Audio, solder panas audio seperti ini. Jadi lean array yang akan saya gunakan itu kedepannya yaitu 4 box guys ya, 4 box. Nanti per boxnya bisa diputus-putus ya, karena ada briket seperti ini lor ya, jadi bisa diputus 1 2 3 4, itu bisa diputus semua. Jadi kurang lebih seperti itu, seperti ini lor, bisa dibengkok-bengkokkan ya, karena ini per boxnya itu nanti bisa diputus semua. Nah, berkat lean array seperti ini, lean array kita bisa digantung ya, bisa digantung tentunya dengan mudah, ataupun bisa ditata di atas box subwoofer dengan mudah lor ya. Tentunya tidak 4 box dijadikan satu, wah itu berat sekali lor ya. Jadi walaupun berat, tapi kita harus punya insting, yaitu dengan cara memotong atau memutus antara box satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bracket lean array 3 in seperti ini atau yang 4 in. Nanti buat teman-teman yang ingin beli ya, tapi ini tidak termasuk pin locknya guys ya, hanya baut ya, baut full ini sudah dikirim pada penjualnya, pokoknya sudah full set. Nanti kita tinggal bur dikit-dikit supaya pin lock itu bisa masuk dengan sempurna. Jadi untuk pembeliannya itu yang didapatkan yaitu bracket lean array juga plus baut. Perbautan semuanya sudah dibeli, sudah dibawakan juga. Pokoknya kalau kalian beli briketnya, bautnya sudah ada. Seperti itu lur ya. Untuk pin lock kita beli sendiri. Seperti tadi untuk harga pin locknya per biji 25.000. Ini karena saya menggunakan 12 biji, jadi tinggal 25.000 dikali 12 biji. Berapa bos itu? Sudah mahal ya. Ya memang kalau hobi mahal itu ya seperti ini lor ya. Mantap sekali. Pokoknya ditunggu saja untuk upgrade kedepannya dari bracket lean array ini, supaya sudah bisa dipasang di box lean array-nya lor. Seperti ini. Nanti buat teman-teman yang ingin beli bracket lean array ini, langsung aja kunjungi link pembelian ada di deskripsi ya. Itu link pembelian yang pernah saya gunakan untuk membeli bracket seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Mantap.